Welcome back to my channel, Verolinda David. So, hari ini saya punya cerita a bit sedih, nanti mau berpalu-palu. Siap saya guna baju saya, sebab saya malas. Si steamboat bersendirian. Steamboat saya tidak steamboat set, tau. Saya tidak steamboat set, saya tidak ini itu. Kamu tahu di mana saya steamboat? Timbot diges saja, oke? Okay? Diges saja. So ini yang supnya, ingredient dia ada tuh seafood tofu, then the sausage, veggie itu aja. Ini untuk grill saya, grill guna planta lah. Then ini tadi saya baru kasih simpan rempah, fish cake, telur, orangey, and sayur mentah macam biasa lah kalau mau makan. Yang grill, kamu ambil ini planta, macam biasa lah, dan simpan lah. Aduh, itu aku bukan ajar. Jatuh lagi kuali saya, pas itu kuali ada lagi rambut saya sini. Oke, okay. Saya guna frying pan saja. Dan macam ni ya. Aku kasih masuk daging ayam kamu. Oke, macam ni. Ini laki saya yang ngajar nih, jangan. Lah, habis inget lah anjing saya. Jangan. 5 minutes later. Si, saya grill sendirian dengan lada, jangan pelada. Kalau kamu nih, kalau kamu mau grill, sebab kita menggunakan ulang-ulang, kamu kasih kecil saya api ya. Tidak apa-apa, ini nggak mau kasih kecil api. So yang ini, maybe okay sudah. Coba simpan ini. Yap. Saya enjoy sendiri-sendirian. Sebab anjing saya baru saya siap makan. Jadi saya makan sendiri. Kayak yang sup bulan ini seafood tofu. Oh my god. Sedap, duduk, gila. Tapi panas, gila, panas. Lepas itu minum orange ya. Sedap. Tidak ada tempat. Kamu duduk saya depan guys kamu. Tepaya lah kamu beli itu yang steamboat set itu. Bikin sandwich juga. Sama. Tim? Thank you.
2 hours later. Yang ini tinggal sedikit tuh telur langsung setiap makan, sebab saya malas makan. So ini sayur tinggal ini, orange juice ya. Ini saya makan sedikit ya. Ayam pun tinggal macam ini. Tinggal macam ini lagi. Clear, habis. Ini pun habis isi dia, tapi tuh sayur saya tidak mau. Oke, okay, steamboat saya sudah saya siap. Saya terlampau kanyang, so saya betul-betul terlampau kanyang, gila. Memandangkan saya pingin betul mau makan steamboat. Lagipun kadang kan sekarang kan kita PKP, tidak dapat keluar. So, itulah steamboat idea saya. Satu untuk sup, satu untuk grill. So, yang grill tuh kamu boleh guna frying pan. Dan buat yang macam di steamboat juga, kamu letak planta ataupun minyak. It depends daripada kamu resipi kamu sendiri. Dan itu sup pun whatever lah sup yang kamu mau buat, sebab itu sup kan sup saya tuh sup terjun, apa saja pun saya simpan. Sebab saya malas sudah mau banyak pikir. Lagipun yang barang-barang yang tidak habis tuh, yang macam saya punya daging ayam, sayur saya, telur boleh simpan di icebox dan kamu boleh masak besok. Itu daging kamu boleh simpan masak lauk kamu, sayur kah, steel fry kah, apalah, whatever lah, yang penting kamu ada sendiri punya idea. Banyak lagi mau kasih-kasihkan idea, sekarang kan banyak sudah Facebook ada resepi, lepas tu YouTube pun ada resepi. Kadang-kadang saya pun pada pergi YouTube juga pergi cari resepi. Semua orang pun pandai pula pergi cari resepi di YouTube, sedangkan budak-budak pun pandai sudah. So, saya punya video sampai sana saja. Saya punya steamboat guest. Dan apa-apa pun, kalau kamu suka nih video, jangan lupa tanda like dan juga subscribe.